Oke ya guys ya, jadi ini kita lagi sama Mumu nih, lagi main di alun-alun. Dia katanya udah haus banget, gua aja belum nyobain. Gua udah lama banget nih, ada 1 tahun kali yang gak pernah nyobain es kayak gini. Beneran, beli di tempat ini loh, maksud gua. Beli di tempatnya, udah lama banget. Rasanya gimana, enak gak? Sama di tempatnya ini, teman kamu yang kemarin, enakan mana? Di sini enak, di sana juga enak. Kalau kata gue mah lebih enakan di sini. Bener gak? Ngomong jujur dong, jangan mentang-mentang temennya dibelain, anjir. Enggak, di sana juga enak, di sini juga. Iya, kata gue sama-sama enak, cuma kalau dibandingin lebih enak di sini. Bener gak? Ya udahlah. Dia lebih ini ngebela temennya, jadi gue ngebela es yang ini. Ya gitu guys, ini ada beda-beda. Kalau yang ini tuh rasa susu. Nah, kalau yang di sana itu kayak rasa manis. Manis itu sirup. Itu sirup. Kita makan. Ini namanya es campur guys. Gua kalau dulu waktu puasa sering banget, favorit belinya pasti di sini. Sama siapa? Sendiri lah. Orang gua waktu kecil tuh kesini nyepeda. Sekalian jalan-jalan sore. Yakin sendiri? Iya. Kan dulu gua waktu masih sekolah nggak punya pacar. Masa? Orang cita-cita. Cita-cita gua waktu dari SMK, dari dulu nyampe SMK. Sekarang. Apa sih orang gua lagi ngomong? Ngikut aja nih. Diam dulu, kenapa diam? Ya orang bohong. Diam dulu. Ya. Gantian dong. Jadi gue tuh punya cita-cita yang belum tersampaikan, yang sebenarnya tuh sepele banget gitu ya. Gue tuh pengen car free day di alun-alun bawa pacar gitu. Cuma dia kebangunnya tuh siang banget gitu. Gak bisa. Kalau bangun pagi tuh udah ada acara mau nyuci baju, mau masak, mau ini itu gak bisa dia. Gak guys, gak pernah ngajakin guys. Kemarin ngajakin, kata siapa? Kapan? Kemarin? Iya. Enggak gimana? Oh ya kemarinnya nggak jadi, itu kan gara-gara ada temen aku yang dari iya, ini. Iya, kamu nggak sadar diri, nggak sadar diri kau. Kampret yang suka batalin siapa? Tadi aja molor jamnya. Iya, tadi kita janjiannya berapa ya? Nggak cuma tadi ya guys ya. Dari kemarin-kemarin pun iya. Nah gitu ya. Kita kalau emang janjian emang seringnya molor karena ya gimana dong? Kita kan prepare dulu. Nyiapin kamera dulu, ngecharger kamera dulu gitu. Nih, lama banget ya? Sudah terbiasa ya guys ya. Soalnya kan Mas Twing itu sibuk. Iya, kita emang jadwalnya itu emang sibuk banget. Apalagi besok kalau udah itu apa? Masuk kuliah. Oh, kamu mau masuk kuliah? Bentar lagi. Minggu kapan? Besok. Besok, oh berarti kalau mau masuk kuliah berarti bayar lagi dong? Kenapa? Bayar lagi dong? Iya lah, bayar. Berapa SKS besok? 18. Oh, 18 SKS ya? Iya. Tadi gua mau request tapi ga enak. Takut copyright. Ga jadi ay. Tadi gue dulu pernah ini sih, kayak gitu, pernah sempet ngamen. Jujur pernah ngamen dulu? Waktu masih kelas 1 STM. Jadi lagi senang-senangnya tuh main gitar di pantai. Gila beneran. Dulu yes. Pernah kayak gitu. Kamu pernah digitarin guys. Oh, kamu pernah digitarin? Kamu siapa? Kamu sih. Oh iya. Gua dulu pernah gitarin dia cuma lewat video call, bener gak sih? Lewat video call dulu. Gua udah lama banget gak main gitar. Kaget banget ya tiba-tiba itu. Kita mah cuma posisi masih temenan ya guys ya. Oh iya, jadi waktu itu temenan. Waktu tiba-tiba itu juga gitar. Emang lagi gabut sih, kita juga gak ngontenin ya. Jadi waktu dulu gue masih teman, gue pernah ini ngegombalin dia pakai gitar anjir.
Padahal mah gue ya cuma biasa doang sih gitarnya. Tapi langsung belum pernah kan? Enggak. Orang gue juga itu gitar minjem punya teman. Gue juga gimana ya? Ya standar biasa doang, enggak pinter-pinter amat main gitar. Gitu. Pinter kok guys? Enggak. Besok request untuk gitar guys ya. Enggak bisa gitar gua. Cuma bisa-bisa doang. Terus yang penting kan bisa. Apalagi ya? Nah, ini udah datang. Oke. Makasih, Pak. Oke, ini yang tadi katanya habis jalan dari berapa kilometer? 1000, guys. 1000 dari capek mana? Capek banget kayak tong-tong. Paling juga baru 10 meter anjir. Merangnya per kilo-kilo. 1000. 1000 dari mana? Iya, aku merasanya 1000. 1000. Orang keliling dari Jawa Barat, Jakarta, apa? Ke Jawa Timur, ke Bali tuh enggak ada 1000 km. Ya ada. Emang ada? Enggak ada. Mana gua tahu. Iya ada. Nah, ngarang-ngarang. Perlu buka maps? Enggak, males. Males ya guys, kayak gitu aja diributin ya. Enggak tahu sumpah orang. Gua kalau ngobrol sama Momo tuh gimana ya? Ada aja yang diributin, cuma padahal cuma sepele doang gitu. Receh banget dia. Iya, kadang bahas politik negara, politik. Guys. Jangan bahas-bahas politik lah. Tapi ya, ciduk ntar lu. Bahas-bahas politik lu. Ya enggak, maksudnya kayak mikirin negara. Mikirin negara. Dalam banget tuh mikirnya. Udah dimakan. Ini kata netizen, katanya gue gak agak romantis. Emang iya. Nyadar, baru nyadar. Gue bukan gimana ya, gue kalau tipikal orang yang romantis-romantis itu belum bisa. Malu juga sih sebenarnya. Ya kali gue mau kayak romantis-romantis kayak gitu di tempat umum kayak gini kan, ngeliatin orang. Sebenarnya gak romantis guys, cuman sayang. Nah, maksudnya kan setiap orang kan mesti punya dengerin dulu. Ya, setiap orang kan punya plus minus lah, nggak mungkin enggak. Ya. Ada yang romantis tapi mungkin suatu saat dia kayak bisa kasar sama ceweknya. Gue nggak pernah romantis tapi gue nggak pernah kasar sama cewek. Bener nggak? Kamu punya pacar romantis? Pernah? Pernah. Tapi dia pernah kasar nggak sama kamu? Jujur? Pernah kasar nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu. Tapi nggak main fisik sih. Tapi intinya kasar kan? Iya. Kalau aku lebih ke kayak candaan, ributnya tuh ribut yang ya cuma buat lawakan doang, buat candaan doang. Aku tadi mau ngomong jadi lupa kan? Ngomong apa? Sebenarnya itu. Aku juga sebenarnya. Bener ya? Sebenarnya. Aku juga sebenarnya. Diam. Aku juga sebenarnya. Diam. Sebenarnya. Sebenarnya itu Mas Ding itu enggak cuma ngasih barang ke aku, itu satu ya guys ya, sering ngasih. Enggak usah disebutin, enggak. Ya, enggak usah. Ngapain sering disebutin. Ngasih barang-barang yang lain kayak cuma enggak dikontenin. Enggak usah disebutin. Dan ntar gua cut guys. Gua cut dah lah. Udah makan. Ini nasi gorengnya jadi dingin. Udah guys, kita mau makan ini. Ini kita review makan aja deh. Barang-barang yang nggak dikontenin lebih bagus. Hey. Kita langsung review makan aja. Ini kita review makanan guys. Ini lumayan enak guys. Sangat enak, lezat dan bergizi. Seperti? Lo kalau lihat TikToknya itu siapa tuh? Siapa? Yang di TikTok tuh lo, yang siapa? Yang, kan banyak. Yang cowok. Siapa namanya lupa. Mursid nggak tahu, wah nggak tahu. Ini udah kayak mau hujan ya, mulai nggak sih? Kayak mau hujan. Bentar lagi mau azan maghrib. Kenapa sih? Kok ngomongnya jadi salah? Nggak. Kita mau lanjut makan guys, soalnya nggak etis guys, gitu ya, nggak lagi boleh. Salting, guys. Nggak boleh ini ngobrol kalau lagi ada yang ini ngaji. Yaudah guys, jadi mungkin segitu aja konten kita hari ini. Terima kasih buat semua yang nonton. Kita mau makan nih. See you next time. Bye bye. Tchau.